perkenalkan, nama saya Ahmad Rido dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, NIM 06128202 5017. Setelah lulus, maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK sekarang ini. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan sekolah tersebut ada di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Dia meneruskan SMK-nya, tetapi dia juga harus belajar otodidak seperti dari Google, dari YouTube mungkin, dan juga dari teman. Dia harus mengembangkan potensinya tersebut ke maksimal mungkin. Bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Jika seseorang tidak kurang percaya diri, kita bisa membantunya dengan mengapresiasi semua hal yang ia lakukan. Jika ia pintar di bidang tersebut, buatlah ia percaya diri di bidang tersebut. Jangan menganggap
suatu hal kecil sebagai kebodohan. Fokus pada langkah-langkah yang ia lakukan. Jangan lupa kita puji setiap apa yang dia kerjakan. Bersyukur kepada, buatlah ia bersyukur dengan ilmu yang ia dapat setiap ia belajar. Ingat dan katakan, ingat setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jika ia melakukan kesalahan, tidak ada orang yang benar-benar sempurna. Ada yang ada hanya perlu memperbaiki dan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Agar pelajaran tatap maya menyenangkan, kita para pengajar harus pintar-pintar cari metode. Seperti metode pendekatan kepada siswa, banyak berinteraksi kepada siswa. Dan jangan terlalu mengekang siswa untuk mengerjakan tugas, mengerjakan apa. Jadi kita harus memberi kelonggaran kepada siswa. Dari mulai dari kekuatan terbatas, semangat dan kemandirian peserta didik yang lemah dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak menyenangkan. Jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik dapat membuat pembelajaran tatap maya tetap menyenangkan bagi peserta didik. Motivasi apa yang akan kalian berikan kepada siswa? Cara kita menyikapinya ialah, orang lain terkadang terlalu sibuk untuk mengingat Anda.
setelah mereka membicarakan Anda, mungkin mereka akan langsung melupakannya. Lebih baik kita fokus kepada hal-hal yang lebih penting daripada memikirkannya. Jangan ambil pusing setiap perkataan yang mereka katakan tentang kita. Kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup? Kata yang paling berkesan dalam hidup saya ialah ucapan ibu saya. Beliau selalu berpesan, "Ingat nak, dunia sudah semakin tua, semakin maju. Yang perkembangan zaman dunia semakin keras. Kamu juga harus kuat dan jangan gampang putus asa." Ibu tidak bisa memberikan banyak, tapi ibu siap mendukungmu.